Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga Baim Wong setelah lahirnya sosok anak pertamanya dari Paula Verhoeven yang diberi nama Keanu Tiger Wong. Anak kedua Baim Wong justru diberi nama Kenzo El Drago Wong. Paras Kenzo yang memiliki rambut lebatnya sudah menarik perhatian netizen sejak lahir. Bayi yang lahir pada 9 Oktober lalu itu disebut sangat mirip dengan kakaknya, Keanu Tiger Wong. Namun, menurut Baim Wong, Kenzo lebih mirip dengan ayahnya, Jo Newo. Hal ini seperti yang Baim Wong bagikan di Instagramnya Baim Wong. Tampak Kenzo Wong sedang digendong oleh kakiknya dengan tertidur tenang. Sementara ayah Baim Wong, kakek Kenzo itu melihat ke arah kamera. Baim Wong yang melihat kemiripan antara ayahnya dan anaknya itu membuat dirinya takjub. Wah kembar, sehat-sehat papa sayang, tulis Baim Wong. Netizen pun ikutan setuju kalau Kenzo disebut mirip dengan sang kakek. Mirip banget, Masya Allah, jiplakan banget. Nah, ini dia kembarannya Kenzo. Sama kayak opanya Kenzo, iya kembar nih sama iyangnya. Wow, sungguh sangat mengejutkan bahwa anak dari pasangan selebritis tanah air ternyata mirip dengan kakeknya sendiri yaitu Jo Newo.